Untuk orang yang tersayang, 6 minggu berlalu tanpa bayang, tanpa bicara, tiada kabar yang saling kita beri. Setiap waktu hanya bisa menguntai doa, melepas rindu yang hadir menderu. Sebab rasa ini tidak dapat aku dustai, bercampur kacau. Aku rindu akan masakan yang tiap hari kau hidangkan, walau sering tak kuhiraukan dan jarang aku makan. Aku rindu akan semua kasih itu. Aku ingin dimanja sosokmu. Aku ingin sekali mendengar suaramu yang dapat meneguhkan segala jalanku. Namun, apa daya diri ini harus berjuang demi meneguhkan pilihan yang penuh tantangan. Sebab senjaku di sini sepi, hampa tanpa dirimu. Hanya sebuah jalan raya kawanku yang dapat kupandang demi sekedar melepas rindu. Kau yang merelakanku pergi jauh-jauh dari rumah ke seminari Mertoyudan ini, tak akan pernah aku lupakan, tak akan pernah aku hapus, namun akan selalu ku kenang. Seperti udara dingin yang aku rasakan, mengingatkanku ketika dirimu memberikan kehangatan. Sedih rasanya bila teringat tentang dirimu. Ingin rasanya aku memanggilmu dan bertemu dirimu. Namun, aku yakin dirimu pasti akan mendoakanku, menyemangatiku, dan menunggu kabar baik dariku. Maaf bila aku telah menyakiti hatimu. Maaf jika aku melukai dirimu. Untuk yang di sana, I love you. 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 Untukmu yang di sana, I love you. Untuk 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 yang di sana, I love you. Untukmu yang di sana, I love you. Untuk yang di sana, I love you.
Untuk yang di sana, I love you. Untuk yang di sana, I love you. Untuk yang di sana, I love you. Untuk yang di sana, I love you. Untuk yang di sana, I love you. Untuk yang di sana, I love you. Untuk yang di sana, I love you.